Oh, dia pingsan, guys, karena udah kebanyakan darah. Ya, ketekan R. Wah, guys. Halo semuanya, kembali lagi di JL Gaming Channel. Jadi pada hari ini kita akan bermain lagi game Friday Night Funkin'. Di FNF kali ini, Boyfriend bakal bertemu dengan Starving Artist nih, guys. Untuk modnya sih udah rilis cukup lama ya, tapi untuk versi kedua baru rilis beberapa hari yang lalu. Oke, sebelum videonya, teman-teman subscribe saya nih. Di like, comment, dan di share juga ya, guys. Thank you. Oke, guys, kita udah masuk ini ke mod dari Starving Artist versi pertamanya. Tapi sebelum kita mulai, aku bakal menjelaskan dulu kepada teman-teman semua siapa Starving Artist ini. Nah, jadi Starving Artist ini merupakan nama samaran untuk seorang seniman yang bernama Rebecca Doodles. Dia merupakan seorang kartunis setengah iblis yang berusia 24 tahun, guys. Mitosnya dia udah bekerja selama 4 tahun dan belum tidur sama sekali. Dan hal tersebut dilakukannya untuk mencari uang yang banyak sehingga bisa membanggakan kedua orang tuanya. Oh iya, dan karakter ini dibuat oleh seorang YouTuber yang bernama Rebecca Doodles juga, guys, ya. Oke, jadi teman-teman udah tahu ya siapa Starving Artist ini, dan mari langsung kita mulai aja, guys, modnya. Di sini aku belum pernah, guys, untuk memainin mod si Starving Artist ini. Jadi kita mulai dari versi pertama ya. Di sini juga tadi nggak ada setting, lalu cuma ada opsinya normal aja nih, guys. Yuk, mari kita cek ya nih 3 lagu ya. Dan suaranya kok agak kecil gitu ya bagian lobbynya ya. Menarik. Oh, ada dialog dulu. It's you. Ini si Rebecca-nya, guys. The kid that answered my I will do anything for money ads. Oh, jadi dia ada iklan gitu ya. Dia bukan penyanyi yang bagus. Dan itu aja, guys, ya. Jadi untuk lagu pertamanya adalah hunger atau lapar gitu. Kenapa dia lapar? Oke. Dan dia ini kayaknya agak stres-stres gitu, guys, ya orangnya ya. Yang kan aku udah jelasin itu, guys, dia belum tidur selama 4 tahun. Depres banget. Ininya juga masih WASD. Udah up scroll, guys, ya. Bentar, aku harus sesuaikan dulu. Oke, nih. What? Dia kayak depresi banget gitu demi mencari uang, guys, ya. Memang kita itu hidup jangan terlalu berorientasi kepada uang deh, guys. Enjoy aja life itu ya, jangan sampai kayak Rebecca ini, kayaknya dia hampir gila gitu juga. Nikmatin aja hidup itu, guys. Makin slow makin susah ya. Bukan makin gampang slow ini. Bentar, guys, tadi aku pause dulu soalnya ada telepon, guys. Waduh, aku lupa matiin ini lagi ya. Lupa matiin suaranya tadi. Oke. Rebecca Doodles saya namanya, guys, ya. Aduh. Oke, nice, not bad untuk lagunya. Ini modnya udah keluar 6 bulan yang lalu loh, guys, BTW. Jadi ya mungkin kita harus maklumi untuk beberapa kekurangan gitu. What I need the money for? Well, I have been working for years on my own cartoon. As you can see, it doesn't pay the bills. Ya, dia bilang nggak menghasilkan apapun, guys, yang dia kerjakan gitu ya. Makanya dia butuh uang. But don't worry about me. Sacrifice have to be made to get somewhere in life. Okay. Masuk akal. So let me earn my pay. Okay, guys. Dan BTW itu dia. Udah mulai mimisan gitu, guys, ya. Untuk lagu keduanya adalah Aspire itu
apa ya Indonesianya ya, lupa guys, ya gitulah ya, search internet aja guys. Tapi aku masih belum tahu ini mod ini harusnya mod horror atau mod sedih atau mod apa, belum tahu guys aku guys. Dari Starving Artist judulnya sih kayak horor-horor gitu ya. Matanya juga kayak gitu guys. Aduh. Tiba-tiba suara boyfriend gede dong. Aduh. Oh, muka si boyfriend juga sedih tuh guys, by the way. Kalian bisa lihat ya, dia kayak mungkin ngelihat nasibnya si starving artist ini yang bekerja sampai separah itu, jadi dia mungkin sedih. Nggak boleh juga sih guys ya, walaupun gimana ya, kita harus tahu batas kita sendiri gitu loh, batas kita gimana, jangan tahu dipaksakan. Karena kalau kita paksakan guys, itu bakalan bukannya membantu kita, malah semakin membebanin kita guys. Sekalian ceramah-ceramah dikit lah ya. Oke, udah tuh guys. Dia jongkok sedih nangis sambil mimisan gitu ya. Oke, baru apa nih? Oh, why are you stopping? This is fine. Oh, dia udah muntah-muntah darah gini loh guys. Masih mau lanjutin. Every time I don't sleep enough, this happens. Yeah. So, sleep is for the weak. Wah, ini pemikiran salah ini. Mindsetnya salah ini. I need that money, so you better keep going. Jadi kayaknya si boyfriend tuh nge-hire dia guys untuk bernyanyi biar untuk kasih uang gitu ya. Kenapa nggak langsung kasih uangnya gitu ya? Dengan lagunya adalah Cry Baby ini. Temu batu udara dia guys. Jadi serem sih emang sini. Oh, darahnya. Walaupun warna pink ya. Aduh. Serem. Lagu apa sih ini sih? Lagu kematian gitu kah? Kayak ada suara, makin gede suaranya. Kayak suara apa ya? Suara mesin untuk jantung gitu, guys. Oke, baru I have to keep going. Pada dengan kuat, please. Tadi aku gak tekan double skip lagi, guys. Dan untuk lagu keempatnya adalah empty ya. Udah kosong gitu, guys. Dia
Ya tuh, udah mulai bersujud ya, dia kayak mau minta uang ini. Boyfriend girlfriend apa gak kasih aja gitu loh, biar dia udah bisa langsung menikmati hidupnya. Oh, makin kenceng. Aduh, ini lambat ya, ini susah banget. Darahnya udah kemana-mana itu, guys. Makin banyak emang darahnya tuh ya. Gue Evan udah gak sedih juga lagi itu. Gue kok jadi ini kayak gini-gini nih, ini biasa serem-serem nih. Untung gak ada jump scare. Oh, dia pingsan guys karena udah kebanyakan darah yang keluar dari tubuhnya. Oke, udah selesai guys ceritanya. Iya, yuk mari kita lanjutkan guys ini ke versi yang keduanya. 12 seconds later. Oke, coba kita langsung masuk aja, tadi aku udah setting optionnya dan di sini kita langsung masuk story guys. Lalu untuk story ini ada 2 week dia guys. Jadi ini ada retaken dan ini parasosial gitu ya. Oke, coba kita main yang hard dulu, retaken sanity ini. Mari kita lihat gimana ini kelanjutannya, entah official atau enggak ya guys ya. Tapi di sini guys ya, yang tadi itu si Rebecca pingsan dan dia masuk surga gitu. Oh, apa tuh? Udah tujuh kali dia pingsan gitu maksudnya. Gimana? Oh, ya, kena Venom gitu guys. Oh, jadi ini sisi gelapnya si Rebecca. Mereka lagi berebut kontrol dalam dirinya. Oke, jadi kita nih sekarang nih harus tetap menjaga kesadaran diri dari Rebecca dari sisi gelapnya gitu ya guys ya. Jangan sampai sisi gelapnya itu mengambil kontrol atas Rebecca. Wow, keren. Ini notesnya juga bedanya kayak gini guys. Dan ini bentar, ini jauh ini. Ini aku gak tahu nih error atau apa guys ya. Tapi bentar guys, ini aku bahkan coba mengfix dulu ini zoom outnya. Oke guys, kita udah kembali ini. Nah ini kan lebih enak gitu. Gak ke zoom out guys. Memang sang engine lagi kenapa error gitu terus. Itu tulangnya sampai keluar-keluar gitu loh. Gila sih ini sih. Beneran mod horror guys ini guys. Jadi buaya gak tuh? What the? Kayaknya aman ini, kita bakalan mengambil kontrol atas dirinya Rebecca nih kayaknya. Jangan sampai tertelan oleh kejahatan. Oh, udah selesai kah? Apakah Rebecca akan balik ke dirinya yang normal? Atau bagaimana ini? Jangan digantung dong. Lama kali ya. Dia mematung.
Oh, masih ada. Nanti judul lagunya apa? In Harmony udah ya. Buayanya keren sih. Buaya darat. Agak panjang lagunya ya. Untuk membebaskan diri dari kegelapan ini susah banget kayaknya. Guys, ih kok bentuknya jadi kayak Anubis gitu ya. Anubis tuh kayak anjingnya Mesir di Mesir gitu, guys. Dan mereka sekarang udah bertemanan ini kayaknya nih. See you soon. Okay, sangat terang, Bung. Okay. Halo, Garcelos. Oh, kok ada Garcelo? Ah, boyfriend girlfriend. Itu siapa dua orang Why itu? Why is everyone in my room? Ada you're suara. In the hospital, making everyone worry because you collapsed is overworking again. Yeah, that bang lagi. If it will make you feel ini siapa ini? Ini Thor gitu. Eh, kok Thor sih siapa? Ed guys. Oke. Okay. Oh, Sam namanya. Si yes, half demon ya guys ya, ini yang tadi I've udah penjelasin. Ordinary humans survive worse in this world. Oh okay. Gosh, I'm so sorry. You commissioned me, and all I did was collapse in front of you. Tapi right. Kali ini Rebekanya lebih chill time? Gitu guys ya, nggak seserem yang tadi. Oke. Okay. Suara boyfriend lucu juga. Jam with you. Thank you for being so chill about all of this. I am up for it. Oke, okay, dan mereka makan-makan dulu sambil nyanyi guys ya. Itu juga demon loh guys yang si Ijo itu loh. Dengan lagunya adalah Wake Up. Dia udah bangun dia. Oke. Okay. Ih, enak dia makan burger guys ya itu. Garcelos Ghost Burger. Kayaknya enak itu kalau dijual di Indonesia guys. Si girlfriend juga makan ya. Kenapa suara kayak gini? Itu keren sih ini sih. Fan girlfriend-nya juga beda guys ini di reanimated. Eh bentar guys ya ini aku minum air bentar sabar. Okay, let's go kita mulai lagi guys ini. Lagu jadi fun banget ini, jadi beda banget sama vibes yang Rebecca versi pertama. Bagus sih lagunya sih, aku suka sih. Fun banget. Oke,
proper suara sih. Om-omnya gak lucu ya. Aduh. Sudah habis guys. Ya bagus, bagus, bagus. Cukup fun dan santuy gitu. I know it's been like a little week since you came back from the hospital, but how about we have a chill time at the beach? Oh, jadi mereka mau ke pantai gitu. Tuna sandwiches and sweet tea. Okay. Mau piknik kayaknya ya. BLT? BLT apa tuh? Deal. Okay. Jadi sekarang mereka mau ke pantai guys, dan sepertinya Rebecca juga ya udah membaik ya. Oh, animasi itu kok ada tangan. Wow, I haven't been out here in years. Ini ya forearm gitu ya. Feels nice. Oh. Seb, aren't you some kind of fire person? Nah, I am smoking. Ini si Seb guys ya, Seb namanya. Nah, aku baru tahu sih Rebecca ada dua tangan gitu. Hmm? Siapa? Siapa datang? Oh, boyfriend. Eh, malu dia, guys. Okay. Malu-malu dia, guys. Oke. Okay. Gila keren. You are here gitu ya. Jadi lagunya adalah Unwind dan ini gimana nih maksudnya nih? Oke. Okay. Tapi aku main yang kanan ini, guys. Oh, jadi kita main dua-duanya. Bentar. Oh, enggak guys, enggak. Kita main yang kiri aja. Aduh. Eh, jadi bentar. Okay, enggak apa deh guys. Atau aku balikin dulu guys ya, bentar-bentar aku balikin posisiku dulu. Oke, jadi teman-teman udah bisa melihat si boyfriend-nya guys ya. Itu si girlfriend di belakang memakai bikini. Kalau di pantai normal lah guys ya. Ceria banget loh jadi Rebecca. Kayak yang tadi awal-awal aku ceritakan gitu, jadi kayak gak ada terasa. Udah bukan horor lagi. Dan ini kayaknya bakal jadi mode yang agak panjang guys ya teman-teman. Enjoy aja nontonnya. Chill seperti biasa sambil makan, nonton atau apa gitu. Lagunya bagus kok soalnya. Okay. Kembali posisi awal dulu guys, dan ini ada si Seb. Coming back to your old self. You confident enough to join me on my next performance? Okay. I am, but you know what I sound like. My vocals ruin the big show. Jadi mereka ada show gitu. Same place I always perform. Okay. I'll be there. Hmm,
Oke, okay. Jadi aku masih belum tahu juga guys tadi si siapa namanya Sep itu hubungannya apa sama Rebecca. Dan ini ada animasi shit lagi. Oh, IP. Let's go. Hell yeah. 3, 2, 1. Wow. Oke, okay, keren juga guys. Jadi untuk lagunya adalah Happy End. Dan di sini si Sep itu ternyata dia ini adalah DJ ya. Oh, kita main yang si jadi si Sep. Gila, keren. Banyak orang di belakang juga guys, itu aku nggak tahu orang-orang siapa. Oh, ada si anjing biru itu Loki ya. Lalu ada nonsense. Habis itu boyfriend girlfriend. Oke. Apa nih? Oh, itu si Loki yang kebakaran, guys. What? Oke. Wah, benar serasa DJ ini banget ya. Lagi di klub-klub gitu, guys. Keren juga sih di core api-api gini. Semua lagunya panjang-panjang sih emang sih. Bagus guys. Ya. Enggak disangka-sangka lah. Jadi gini modnya. Oke, okay. Ada animasi lagi. Oke, okay. Mulai malam guys ya, dari siang sampai malam gitu. Dude, you are amazing. Oh. And you didn't fuck it up. Imagine if I did on stage, it would have been so scary. Untung katanya si Rebecca ini nggak ngacauin. Oh, dan the end. Oh. Oke, okay, lalu coba kita cek itu tadi di retaken kan, kalau parasosial harusnya beda lagi dong. Harusnya beda lagi guys ya. Mari coba kita lihat. Lagi loading. Oops. Look at her. Alone. Sad. Fragile. My perfect match. Perfect match. At least for a little while. Oh. Apa nih ada yang seseorang? I love seeing her empty eyes staring into nothing, like she's disappointed by the world around her. Ini siapa lagi nih guys? By a thread, ready to be cut by me. Today's the day she'll be back from the hospital. Okay, jadi kayaknya ada seseorang mengadore si Rebecca ini. That can't be her. No, that's not the fragile girl I waited for. Oh iya, karena Rebecca sekarang udah. But
It the happy, does yeah. feel fresh in a way. Let's see what kind of fun we can have. Dia membuat Rebecca jadi seorang yang sedih lagi, guys. Oh, Ben! I'm sorry I left in such a hurry. Leaving behind such a mess must have looked like a crime scene, almost. Jadi kayak dia si Rebecca kenal, guys, ya. I actually cleaned up a bit for you after hearing you went to the hospital. Suaranya hot juga sih, dia sih. Thank you. Though, you didn't have to. It's a janitor's job to keep the building pristine and clean after all. Pristine and clean after all. Bisa gitu suaranya. Bars in front of the window? Dia ada pasang jeruji. This might be our last chance to get to know each other. I saw the paperwork of you leaving the apartment soon. Wih, dia pegang pisau, guys. Hold on, we can just... talk this out, right? Not before I show you how much I love you. Kemungkinan emang pacarnya sih ya. Please put down the knife. It's just how I love people. It's just how I love people. Okay, jadi untuk lagunya adalah Silent Hills ini, guys ya. Okay, langsung kita resume lagi ini. Agak serem ya pacarnya ya. Ah, dan BTW kita kembali ini ke ruangannya si Rebecca, itu ada semua poster-posternya gitu ya. Kita diserang gak tuh? What? Wah gila guys, serem banget. Keren. Hei, bisa kayak gitu ya. Waduh, kenapa itu pelampung kayak gitu dia ya? Wah, keren juga pelampung bisa kayak gitu. Oh, Rebecca ya udah terluka, guys. Itu lehernya kena potong ya. Ih. Wah. Serem banget nih pacarnya nih. Bahaya guys ya nih ya, toxic banget kayaknya nih pacarnya. Tapi untungnya Rebecca ini setengah iblis ya, jadi dia kalau berdarah pun santuy guys kayaknya. Cukup banyak notes-nya. Udah agak-agak jarang aku main yang notes-nya banyak ya. Masalahnya cuma di jumlah miss-ku gak ada, gak keluar nih. Mana jumlah miss-ku? Aku pengen lihat aku berapa kali miss tadi. Oke, okay. Jadi yang penting kita udah selesai. Dan langsung masuk lagi ke lagu kedua, guys, yang berjudul Love to Death, ya. Memang ini, gila itu, lihat tuh. Tangannya si cowoknya udah berdarah-darah, guys, si Ben ini. I just wanna take a bite, invite you and I'll fry that you taste so good. I just want you to be my delight, scream when I rip off your skin. Even though your flesh is thin, you'd run if you could, but you're just feeding the monster within. Begging you just let me go, I broke the problem, taste horrible. Battle, gak tuh mereka? No more
Ini baru dari metal. Gak terlalu jelas ada ngomong apa mereka semua. Please just star like me, leave me. So you star the last until you will. Keren juga. She's strong, but you cannot get at the front now. Cause you gotta make it back home. Ini kayak mau dimakan gitu ya, aku liat aja kayak bite-bite, eaten-eaten. I don't deserve to die. You are my dinner. Ini benar baiknya mau makan secara IBK guys. Ya ketekan R. Wah guys, aduh aku ketekan R guys, jadinya ke restart, aduh. A few minutes later. Bandnya serem sih guys, tadi pas yang kita retry itu pun dia nusuk si Rebecca ya. Wow sih. Oke, lalu nih menghitam langsung layar kita dan apa yang terjadi ya animasi. Darah bercecer, ups. Ininya, devilnya udah mulai keluar, guys. I just got my life back. I'm not giving it up that easy. Good, Rebecca, good. Soalnya itu memang pacarnya busuk hati banget, guys, ya. Tapi pacarnya selamat. Hah? Pacarnya, itu darah itu ada jejak kaki, dia kabur kayak guys. Dan sudah selesai guys ya. Tapi teman-teman tunggu dulu guys, karena ini seperti masih ada secret song. Nah ini dia guys logo untuk mengakses secret songnya ya. Jadi tadi itu aku main ulang guys, soalnya aku tadi board play gitu loh, jadi nggak keluar ini secret songnya. Lalu di sini guys teman-teman input aja guys ya kodenya, yaitu A113. Dan kita bakal langsung masuk ini. Bukan langsung masuk sih, kita ke story mode dulu. Lalu di sini udah ke unlock guys week ketiga bernama Lost Excel ini. Wah tadi aku cari di mana gitu logonya ya. Ternyata aku harus main ulang dulu. Dan di sini udah ada si Rebecca dengan kucing yang nggak jelas ini guys. Judulnya adalah Grey ya nih ya. Kayaknya ini lagi kayak di tempat edit-editan gitu guys ya. What? Aku gak yakin ini bahkan aku masukin ke video. Bagus loh. Jadi ya kocak-kocak gak jelas gitu guys. Goyangin si Rebecca kayak itu loh, aduh. Letoy banget guys, gemulai banget gitu. Gak gemulai sih, letoy sih. Aduh, lalu Beckham juga tangan-tangan apa gak jelas. Bagus lagu ini ternyata. Padahal aku tadi gak mau masukin ke video loh. Mau bukan aja. Hmm.
tiketnya. Aku tahan terus guys ya, pose ya, tahan terus pose itu. Mataku gatel. Oke, bentar. Ah. Oke. Ini kucing ini entah apa hubungannya, enggak tahu guys. Belum ada info apapun hubungan kucing ini dengan si Rebecca. Seru loh tapi. Ini gak ada Death Note gitu, jadi kita mainnya santuy. Cuman cepet aja Note-nya sih. Oke, sudah selesai. Yeay. Oh, ada animasi lagi. Ini animasi yang tadi bukan? Iya guys. Ini animasi yang tadi. And you didn't fuck it up. Imagine if I did on stage. I would have been so scary. Apa diulang ya? Hey. Yang tadi masih sama, tapi Yo. Beda, guys. Siapa? Where have you been? Axel. Long story. You coming? Guys, look. It's Axel. Oh. Man, you ada endingnya dan di true endingnya ini tadi itu kepotong guys ya. Wow, oke, cukup keren sih guys untuk mod yang versi kedua ini. Nggak nyangka ya banyak banget animasinya. Oke, jadi sekian dulu video dan gameplay FNF mod versus Starving Artist versi 1 dan 2. Wow, ternyata jalan cerita cukup menarik ya, mulai dari Rebecca stres sampai dia tuh happy lagi. Dan tadi banyak banget ya guys kata-kata terbaru yang aku belum tahu juga. Oke, buat teman-teman yang enjoy videonya, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share juga ya guys. Thank you.